Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa khabar semua tuan dan puan? Sihat dia semua? Alhamdulillah. Okey, pagi ni saya nak buat sharing sedikit dengan tuan dan puan. Saya kat Tasik Shah Alam. Tasik Shah Alam. Saya berjalan kaki lah, tuan-tuan tengok tasik ni. Okey, so pagi ni saya nak buat sharing dengan anda. Topik dia adalah macam mana nak stay positif setiap hari, tuan dan puan. Okey, tuan dan puan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Syek. Apa khabar Tuan Syek? Sihat Tuan Syek eh? Okey. So, hari ni saya nak share dengan anda macam mana nak stay positif setiap hari. Saya ada 3 poin, tuan dan puan, untuk anda hadamkan, dan kalau bagusnya anda gunakanlah. Dan saya gunakan 3-3 poin ni untuk stay positif, tuan dan puan. Tuan dan puan, rupa-rupanya stay positif ni bukan mudah eh. Sebab kita ni sebenarnya cepat kecewa, kita cepat frust, kita cepat macam putus asa kan, dengan banyak perkara dalam hidup kita. Walaupun kita nampak gagah di luar, tapi di dalam ni saya nampak kita serapuh orang lain lah. Saya jumpa ramai orang lah tuan-tuan, termasuk diri saya sendiri lah kan. So hari ni saya nak share dengan anda macam mana nak stay positif setiap hari, lebih-lebih lagi pada hari-hari tertentu. Sebab saya yakin tuan-tuan puan eh, kekal positif ni bukan benda yang senang. Walaupun anda ni seorang motivator ke, trainer ke kan, Memang You can't be that lah kadang-kadang kan. Ada harinya you down, ada harinya you rasa tinggi sangat, rasa semangat sangat kan. So yang ni 3 perkara saya nak share dengan anda macam mana nak stay positif. Okay, tapi sebelum tu tuan dan puan, ada orang tanya saya, penting ke kita stay positif? Penting sangat tuan dan puan. Kenapa? Sebab bila kita stay positif, staying positive is energy. Staying positive adalah fuel, minyak yang membakar semangat kita untuk mengharungi hari-hari yang mendatang tu. Maksudnya apa tuan dan puan eh? Saya nampak being positive ni adalah satu benda yang saya nampak wajib tuan dan puan. Sebab kita tak tahu apa yang benda yang mendatang tuan dan puan. Dan it's good us to apa ni? Stay positive along the day. Saya nak bagi anda contoh tuan dan puan eh. Kita ambil kereta kita kan. Kereta kita ni tuan-tuan dan puan, kita kena maintain dia setiap hari. Maksudnya kita kena jaga dia. Sebab kita tak tahu bila dan masanya untuk kita buat perjalanan yang jauh. So bayangkanlah tuan-tuan tak ambil tahu tentang kereta tuan-tuan. Alah, janji ada je lah kan. Tak tukar minyak hitam, tak cek angin, tak ada kan. Tiba-tiba anda kena travel ke Terengganu. Tiba-tiba anda kena travel ke Perlis tuan-tuan puan. Masa tu mesti anda cuak dengan kereta anda kan. Masa tu mesti anda rasa macam risau, boleh aku lepas ke tak lepas kereta ni sampai ke Terengganu semua kan. So itu pasal lah tuan dan puan, saya nak share dengan tuan dan puan yang staying positive ni adalah benda yang anda kena buat setiap hari. Dan anda kena umpama maintain kendaraan anda tuan dan puan, supaya nanti bila anda menghadapi sesuatu, insyaAllah anda boleh survive. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz Bai. Apa khabar Hafiz Bai? Sihat eh? Staying and being positive is energy. Betul lah tuan. And tuan dan puan, staying positive umpama makanan kita lah tuan-tuan. Yang mana kita kena makan. Kalau kita tak makan, kita rasa lapar. Dan tuan dan puan perasan tak, masa kita rasa lapar tu dan kita tak jumpa makanan, apa jadi pada kita sebenarnya? Kita tak stabil tuan-tuan. Kalau kita lapar sangat, kita akan belasah je ambil apa-apa saja. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan hadapi masalah ni? Tuan-tuan konon nak diet, betul tak? Tuan-tuan cuba nak tak makan kan? Patutlah sekali apa jadi pada tuan dan puan. Tuan-tuan sebab tak tahan sangat, tuan-tuan makan je lah. Makan cekedis, makan itu, makan ni kan. So nak cerita apa tuan dan puan eh? The needs of staying positive ni tuan-tuan penting sangat untuk kita mengarungi hari-hari, lagi-lagi dalam keadaan bisnes hari ni. Tuan dan puan, Andai kata kan COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni, dia berlanjutan sampai tahun depan. Andai katalah, nauzubillah lah tuan-tuan dan puan, apakah jadi pada kita? Businessman kita ni, apakah jadi? Tuan dan puan percayalah, only 5-10% je akan survive. Manakala 90% akan hadapi macam-macam masalah sebenarnya. Dan yang ni yang saya risaulah sebenarnya,
Dan tujuan saya buat live setiap pagi ni, sebenarnya saya nak share dengan anda. Dan sebenarnya yang paling penting adalah saya nak share dengan diri saya sendiri lah, tuan dan puan. Moga-moga ada kebaikan pada anda, ada kebaikan pada saya. Moga-moga we can go through this moment, tuan dan puan, eh. Sebab this moment akan menjadi the best moment ever dalam kita menghadapi ujian hidup sebenarnya. Betul ke? Ha, kan? So tuan dan puan, ada tiga tips macam mana saya nak saya amalkan untuk stay positif. Nombor satu, tuan dan puan, adalah jangkakan drama-drama yang akan berlaku, tuan dan puan. Tuan dan puan, maksud drama apa, tuan dan puan? Macam ni, tuan dan puan, drama ni sebenarnya keadaan, tapi cuma kita letaklah kan perkataan drama tu kan. Tuan dan puan, hari ni tuan-tuan dan puan-puan akan buat sesuatu, betul tak? Kalau tak hari ni, mungkin hari Rabu nanti, kan? You have something big on your schedule kan, ataupun dalam jadual anda. Tuan dan puan, untuk stay positif adalah kita kena jangkakan apa the worst case scenario yang akan berlaku dalam drama yang akan datang. Contoh-contoh, hari Rabu ni tuan-tuan, saya ada appointment, kan? Kejap lagi pukul 11 pagi saya ada coaching, tuan dan puan. So saya dah jangka dah, okay, dia akan berlaku sama ada macam ni, macam tu atau macam ni. Okay, kalau jadi macam ni, okay lah. Tapi worst case scenario, dia akan jadi macam ni. So tuan dan puan, dengan menjangkakan drama-drama yang bakal kita hadapi ni, sebenarnya dia akan kurangkan kita punya kekecewaan sekiranya berlaku sesuatu yang tak dijangka. Tuan dan puan, kenapa kita hilang positif? Kenapa positif tu hilang? Sebab kita harapkan semua benda berlaku macam mana yang kita nak, macam mana yang patut dia berlaku. Oh, kita kan optimis sangat kan. Oh, kalau buat macam ni mesti dapat macam ni kan. Tetapi hati-hati dengan sikap optimis ni, tuan dan puan. Sebab bila Allah campur tangan, tuan dan puan, Allah suka uji kita. Jadi itulah, tuan dan puan, kita kena menjangkakan drama yang bakal berlaku, kan? Saya pernah jumpa 2-3 orang yang saya hormati, saya respect dia, tuan dan puan. Saya tengok how these people deal with their life, tuan dan puan. Macam mana mereka ni berhadapan dengan hidup mereka, tuan dan puan. Mereka sentiasa menjangkakan drama. Saya tahu ada yang akan cakap dengan saya macam ni, Allah, ini macam ni tak positif lah, Cik Faizul. Bukan tak positif, tuan dan puan. You kena bezakan antara positif dengan anticipate drama yang akan berlaku, tuan dan puan. Anticipate drama yang berlaku adalah untuk kita be ready. Ha, be ready. So, yang ni penting sangat, tuan dan puan. Saya tak tahu, tuan dan puan, kan. Macam saya, sales saya drop, kan. Berbanding dengan sebelum ni, kan. Bila sales saya drop, tuan dan puan, saya akan menjangkakan apa? Okay. Ini akan berlaku pada aku, ini akan berlaku pada aku, ini akan berlaku pada aku, ini akan berlaku pada aku. So, saya ada 5 kemungkinan yang saya fikir dah. Worst case scenario, saya akan kembali balik one man show, kan? Tim saya akan tinggalkan saya, dan saya apa ni, ataupun saya semada saya beritahu mereka yang we cannot be together, kan, after this semua, kan. Saya dah fikir dah benda-benda tu. So bila saya dah fikir benda-benda tu, tuan dan puan, sebenarnya I tend to get more positive. Saya menjadi lebih positif sebenarnya, tuan dan puan, dalam menghadapi apa-apa saja. Ha, hakikatnya ada down-nya, kan, tapi this is teknik pertama, tuan dan puan, how to stay positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua, tuan dan puan? Pagi ni topik saya adalah macam mana nak stay positif setiap hari. Tuan dan puan, kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin, atau kita sebagai mak ayah, kan, perasan tak kita ada hari kita down, ada hari kita highly motivated, kan, ada hari kita positif, ada hari kita negatif. So hari ni saya nak share dengan anda macam mana nak stay positif setiap hari. Tuan dan puan, kalau anda tanya, Faizul, kenapa saya kena stay positif setiap hari? Jawapan dia mudah saja, tuan dan puan. Staying positive is energy to bring you further, kan? To apa ni, push you further, tuan dan puan. So kalaulah you negatif, hari Isnin negatif, hari Selasa negatif, hari Rabu positif, hari Khamis negatif, tuan dan puan, you won't go far. Dalam keadaan macam ni, tuan dan puan, you akan trap, you akan terperangkap sebenarnya. So inilah sebab saya share dengan anda macam mana nak stay positif setiap hari. Dan tips nombor saya adalah menjangkakan apa yang akan berlaku, tuan dan puan. Okay, dia panggil menjangkakan drama. Saya dah cerita dah tadi dah. So tuan dan puan, please, 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 tuan dan puan, tolong jangkakan. Kalau hari ni you buat apa, apa yang akan berlaku? Besok you buat apa yang akan berlaku? Lusa you buat apa yang akan berlaku? Sebab kalau you boleh jangkakan drama-drama ni, you going to be ready, satu. Kedua, sekiranya lah benda tu berlaku pada worst case scenario. Contoh-contoh,
Hari ni apa ni, you cuba bentang kepada you punya team tentang gini gini gini. Tiba-tiba partner you kata apa tau? No, saya tak setuju. Saya tak setuju dengan benda ni. You tak adalah rasa negatif sangat sebab you dah jangkakan drama ni akan berlaku, tuan dan puan. Ya, macam tu juga kalau you ada team kan. You dah jangkakan team you akan kianat you, akan jatuhkan apa ni kan, akan buat macam ni kan. So you dah boleh jangkakan dalam hati you, dia ni nanti akan kat itu kan. So bila berlaku je benda tu, you tak ada frust sangat. Dan you tak adalah kata orang tu apa, ambil respon yang akhirnya membuatkan you malu. Tuan dan puan, saya jumpa ramai leader yang akhirnya dia malu dengan respon yang dia buat. Kan, perasan tak kan? Kenapa tuan dan puan? Dia very negative. Dia cepat burst. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, dia akhirnya memalukan kita. Itu tips nombor satu tuan-tuan. Jangkakan drama. Bagi siapa yang baru join saya, boleh dengar kejap lagi tuan dan puan. Nombor dua tuan-tuan dan puan, tips saya adalah tangguhkan respon anda. Delay your response. Apa maksud delay your response tuan dan puan? Tuan dan puan, yang ni ada berkaitan dengan tips nombor satu, iaitu jangkakan drama. Bila anda tak jangkakan drama, contoh kata ada orang kianat anda, ada orang ambil bisnes anda, ada orang buat gini, ada orang begitu, tuan-tuan perasan tak? Kita cepat react to the situation. Kita cepat sangat burst, cepat naik marah, cepat sebab kita ni kan duduk dalam dunia yang kita kata kena buat cepat, kena buat keputusan cepat, kena respon cepat. Tuan dan puan, please tuan dan puan, tolong delay your response. Nombor satu, bertenang tuan dan puan. Bertenang tuan dan puan. When anything happen to your life, apa-apa juga berlaku dalam hidup you, nombor satu tuan-tuan dan puan, you kena ambil step ke belakang dulu. You kata, why this happen? Siasat tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, sebenarnya setiap kekecewaan yang berlaku pada kita, setiap setback yang berlaku pada kita, sebenarnya there is a lesson to us. Ada pelajaran untuk kita. Itu pasal tuan dan puan, nombor dua yang saya suka cakap adalah delay your response. Maksud delay your response apa? Andai katalah hari ni you cuba buat sesuatu, you cuba buat live kan, you cuba buat live, turn up, tak ada orang yang tengok live you. Ada, kalau ada tengok live tu tuan-tuan, 3-4 orang je. You kecewa tak tuan puan? Kan? Jangan cepat buat keputusan untuk putus asa. Ah, tak payahlah buat live. Ah, buat apa buat live? Buang masa je buat live. Kan? Don't delay your response. Maksudnya apa tuan? Cuba siasat dulu. Kenapa live you ni tak ramai orang? Kan? Tuan dan puan, delay your response. Sebab apa tuan? Banyak tindakan serta merta you, tindakan ataupun respon serta merta you, sebenarnya membunuh you daripada kehadapan, membunuh you daripada move forward sebenarnya. So tuan-tuan, cuba think about it. Duduk dan fikirkan, kenapa ya, kenapa berlaku jadi macam ni ya? Apa, how can I improve this? And how to get the result yang saya nak sebenarnya dalam hidup saya ni. So itu dia panggil tips tuan-tuan. Tangguhkan, delay your response. Siasat dulu tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan, when you delay your response, bila anda tangguhkan anda punya respon, anda ada kemungkinan untuk memberi respon yang lebih baik, kan? Dan bila anda ada, anda boleh bagi respon yang lebih baik, percayalah tuan dan puan, you going to be a tu. So saya sendiri, saya tuan, kalau anything goes wrong, apa-apa berlaku tuan-tuan, dia macam something goes wrong, apa saya akan buat? Saya akan duduk fikir dulu sebenarnya apa berlaku ni, kan? Kenapa jadi macam ni, kan? So yang ni dipanggil tuan dan puan, tips nombor dua dipanggil delay your response tuan dan puan. Jangan respon cepat tuan-tuan dan puan. Ingat tuan-tuan dan puan, dalam sesuatu yang tergesa-gesa tu ada syaitan yang cuba bersama. Tuan dan puan kan. So always be calm, kan? And I know some of you tuan dan puan always be calm, kan? Tuan Haji Asri, apa khabar tuan Haji? Hayati, apa khabar tuan? Selamat hari ini, kan? Cuba siasat dulu apa yang berlaku tuan dan puan, kan? Always. Okay, tips nombor tiga tuan-tuan dan puan. Tips nombor tiga tuan-tuan, tips ni anda kena faham betul, iaitu tuan-tuan dan puan, kongsi kesedihan anda. Tuan dan puan, how to stay positive? Tuan dan puan, stay positive ni tuan-tuan dan puan, salah satu cara yang authentic tuan-tuan dan puan, yang kata orang tu yang simple, dan kata orang tu satu saja dua adalah, tuan dan puan kena kongsi kesedihan puan dengan tim tuan, dengan pasangan tuan dan puan. Kenapa tuan dan puan? When you, sebab kita ni ada satu masalah tau. Kita berfikiran yang sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin tuan-tuan dan puan, kita kalau nak jadi seorang pemimpin, kita kena sembunyikan kita punya kesusahan, kita punya kesedihan, kita punya macam-macam. Sebenarnya itu tak natural tuan-tuan dan puan. Apa you patut buat adalah, you sebenarnya kena share, you kena kongsi you punya kesedihan.
You tahu tak apa berlaku bila kita kongsi kesedihan? Tuan-tuan dan puan, you are sad. You are sad with something. I don't know, mungkin you sad dengan kawan-kawan you yang tinggalkan you, padahal you, you love them, you suka mereka sebenarnya kan. Mungkin tuan dan puan, you, you sedih tentang keadaan sekarang kan. Just share with your partner, with your family. And don't worry, mereka tak akan pandang rendah pada you tuan dan puan. Mereka tak akan pandang rendah pada you. Malah mereka akan lebih hormati you. Kenapa? You ni real. You nampak real. You tak nampak terlampau macam jen-jen-jen. Ha, tak nampak macam tu tuan puan. Tak ada nampak terlampau apa ni. Tak nampak terlampau macam perfect sangat. Tidak, tidak tuan dan puan kan. Okay, ada yang tanya. How being, apa ni, kongsikan kesedihan ni boleh menjadikan kita positif. Tuan dan puan macam ni eh. Bila kita negatif tuan dan puan, kita cuba nak positif padahal kita negatif. So apa you kena buat? You let the negative reach the end. Ha, tuan dan puan. Apa maksud saya? Tuan dan puan, biarkan negatif ini sampai ke penghujung dia. Climaxkan dia tuan dan puan daripada you tak climaxkan dia. Maksudnya apa tuan dan puan? Ini contoh mungkin tak tepat sangat, tapi saya rasa mungkin boleh pakailah. Tuan dan puan, you lapar sangat, betul tak? You lapar sangat. Lepas tu you pergi makan sampai kenyang gila. Lepas tu you dah tak pandang makanan dah. Macam tu juga tuan dan puan. When you negative tuan dan puan, you tend to be sad. Tapi you want to hold your sad. Anda nak cuba tahan ke apa ni, anda punya kesedihan. Dan you know what? This negative akan prolong, akan berpanjangan. So tak adalah yang stay positif setiap hari. So what you should do, you kena kongsikan kesedihan. Macam saya, saya akan share dengan isteri saya, saya akan share dengan partner saya, kata aku, aku sebenarnya susah hati lah, benda gini 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 gini. Once you put the sadness tu pada tu saja, kesusahan sadness tu, anda akan rasa macam ha, that's it, habis dah. Dah tak payahlah nak sedih-sedih sangat. Jadi yang ni tiga tips tuan-tuan dan puan yang saya nak share dengan anda pada pagi ni tuan dan puan. Tuan dan puan, saya mohon sangat, anda jangan nak nampak perfect sangat dalam hidup ni eh. Especially nowadays lah tuan dan puan. Kalau anda rasa susah hati sangat, just share with people and share untuk satu hari. Lepas tu besok percayalah tuan dan puan, you going to apa ni, stand on your feedback. Anda akan berdiri balik kan, dan untuk merempui hari-hari. Okay, so itu saja tuan dan puan saya nak kongsi dengan anda. Tuan-tuan dan puan, bagi yang baru join saya, tajuk saya adalah macam mana nak stay positif setiap hari. Saya ada 3 tips saya dah kongsi dengan anda. Dan kalau anda rasa benda ni menarik tuan-tuan dan puan, tolong share. Tolong share tuan-tuan dan puan. Saya hari ni dekat Taman Tasik Shah Alam tuan-tuan dan puan. Bukan setiap pagi lah, hampir boleh kata pagi-pagi saya cari ilham. Saya berjalan tuan-tuan dan puan, dan saya nak kongsi dengan anda. So if you think that my point is good tuan-tuan dan puan, use it kan? Gunakan tuan dan puan dan share it tuan dan puan, dan insyaAllah tuan dan puan kita jumpa di lain rancangan. Aha. So saya nak welcome beberapa sahabat saya. Rafidah Siddiq, terima kasih join saya. Afif, terima kasih kena apa ni, tuliskan untuk saya Afif ya. Anwar, thank you Rumah Ayati, kongsi kesedihan kan. Muhammad Ashraf, terima kasih. Tuan Nur Azman, lama tak follow. Saya pun sebenarnya berehat 1 minggu 2 minggu untuk live ni, nak cari ilham tuan dan puan, sebab rupa-rupanya nak live ni, nak cari point ni bukan senang tuan dan puan. Kadang-kadang jam pun otak ni kan. Boleh keluar ke PKBB? Di Shah Alam ni, kita dibenarkan dekat Taman Tasik tuan-tuan dan puan, tapi tak dibenarkan berdua-dua lah. Dia kena apa ni lah, dia kena seorang all the way lah tuan dan puan. Kan, di Shah Alam ni masih dibenarkan. Kita kalau tak dibenarkan, memang dah ramai dah orang tunggu kan. Cuma dia tak bagi duduk kat setengah tempat tu, dia tak bagi duduk dan itulah. Okey tuan dan puan, Cik Farah, Puan Farah apa khabar? Hafizul, cuba siasat. Nurul Fatihah, terima kasih kerana join. Tuan Muhammad Asri, terima kasih Tuan Guru kan. Sazaliza Saad, terima kasih. Muhaimin Roji, terima kasih eh. Yati, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana join saya pagi ni. Kita jumpa dalam sesi saya seterusnya, mungkin besok atau lusa pagi, live bersama dengan saya dalam macam mana nak sentiasa bersemangat dalam menjalani kehidupan ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.